Mami Popon wafat dunia, duka Raffi Ahmad di akhir tahun 2022. Berita duka tiba dari Raffi Ahmad. Si nenek, Mami Popon yang bernama lengkap Hanifah binti Dharma wafat dunia. Berita duka tersebut diinformasikan Raffi Ahmad melalui akun Instagram miliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah wafat dunia jam 16.01 pada hari ini Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022, nenekku tercinta Bunda Hanifah binti Dharma, Mami Popon, ucap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga memohon doa kepada netizen. Dia berharap si nenek seluruh salah serta dosanya dihapuskan. Mudah-mudahan Allah ampunin seluruh dosa serta khilafnya insya Allah dimakamkan esok di Bandung. Mohon dimaafkan bila mana mami, nenekku terdapat salah ya, lanjut Raffi Ahmad. Perkataan duka pula diinformasikan teman artis melalui kolom pendapat. Denny Cagur serta Ayu Dewi mengantarkan perkataan bela sungkawa atas meninggalnya Mami Popon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gele serta keluarga besar ikut berduka cita sedalam-dalamnya Yafi, mudah-mudahan almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya dan amkel diberikan ketabahan. Al-Fatihah, ucap Denny Cagur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah Mami Popon husnul khotimah, Allahumma gfir lala warham hawa, afihafa, fuanha, sambung Ayu Dewi.